Selamat datang kembali di channel Tips Ibu Hamil. Pada video kali ini, channel kami akan membahas tentang 12 vitamin ibu hamil yang bagus bagi janin. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kesehatan ibu terus terjaga. Dalam hal ini merupakan pendapat yang bijaksana. Namun, supaya lebih baik lagi, ibu hamil selama masa kehamilan untuk lebih baik mengkonsumsi juga vitamin prenatal yang bertujuan untuk mencukupi dan menyempurnakan gizi dalam makanan yang ibu hamil makan setiap hari. Vitamin ibu hamil disarankan mengandung banyak vitamin dan mineral, yang diantaranya yaitu yodium, kalsium, asam folat, zat besi, yang semua ini sangat penting bagi pertumbuhan janin dan kondisi ibu. They are absolutely delicious on a hot summer day. So let's get started. Begin by. Ibu hamil memerlukan asam folat supaya resiko cacat lahir yang berkaitan dengan saraf dapat diminimalisir. Asam folat membantu perkembangan otak dan sumsum tulang belakang janin. Banyak bayi yang mengalami masalah saraf dalam perkembangannya, terutama pada 28 hari pertama. Pada saat ini, banyak ibu hamil tidak tahu bahwa mereka sudah mendapatkan kehamilan. Ibu hamil paham bahwa makanan yang banyak terkandung asam folat, semisal sayuran berdaun hijau, yaitu bayam, sawi, dan lainnya, kacang-kacangan, buah jeruk, dan lainnya. Namun lebih baik ibu hamil meminum vitamin asam folat dengan jumlah sesuai dengan saran dokter sebagai penambah atau pelengkap. Kalsium adalah salah satu vitamin yang penting bagi setiap ibu hamil, karena vitamin ini akan mencegah badan dari kehilangan kepadatan tulang akibat kalsium ibu disedot oleh bayi yang digunakan pertumbuhan tulangnya. Vitamin yodium akan berguna bagi kesehatan fungsi tiroid ibu hamil. Ibu hamil yang kekurangan yodium bisa mendapati pertumbuhan fisik yang terhambat, sakit mental, dan tuli. Kekurangan yodium bahkan dapat mengakibatkan keguguran dan kelahiran mati bagi bayi. Zat besi bagi ibu hamil akan membantu darah dalam kondisi terbaik untuk menyalurkan oksigen kepada janin. Berikut vitamin prenatal yang baik bagi ibu hamil maupun janin. Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe dan like demi kemajuan channel kami ya. Silahkan. Okay. 400 mikrogram asam folat, 400 EU vitamin D, 200 sampai 300 miligram kalsium, 150 mikrogram yodium, 70 mg vitamin C, 20 mg niacin, 17 mg zat besi, 15 mg seng, 10 mg vitamin E, 6 mikrogram vitamin B12, 3 mg tiamin, 2 mg riboflavin. Nah, itulah 12 jenis vitamin yang baik bagi perkembangan janin untuk ibu hamil. Bagaimana ibu-ibu bermanfaat bukan? Jika bermanfaat, silahkan klik subscribe, share, dan like demi kemajuan channel kami ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye.